Ayo bunda saudara, bapak ibu, hadirkan Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Nasibu ampusaku kepada nasib. Ayo orang-orang yang beriman, jaga, takutlah diri kalian dari api neraka. Jagalah, takutlah keluarga kita dari api. Kita sekarang sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tidak mengikuti panduan Allah, Al-Quran, panduan hidup kita. Ternyata dalam Al-Quran, akhlakul karimah adalah menolak keburukan dengan kebaikan yang lebih baik. Saya tolong tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Terkadang dalam kehidupan bayar
Dasar kita dimasukkan ke liang lahat sendirian, ditinggalkan oleh sanak keluarga, saudara, sahabat, harta meninggalkan kita. Sama kakak ipar kok pembina remaja.